Oke, kita cek, nak cek fuel pump bawah seat ni. Ya, kita tarik ni, kat tarik ni, kemudian angkat ni. Oke, dia boleh terangkat dah ya. Nah, sini ada lagi satu kot. Oh, bawah ni. Satu pin. Tarik. Oh, sudah patah. Oh, dah patah dah. Buka tiga skru ni. Oh, itu dia. Kecil skru. Ini ada dua tiup ya. Satu di antara di fuel pump, fuel rail. Satu lagi dia patah balik. Pinnya. Okay. Di sini ada satu slot lah. Sini bawah ada. Kita kena masuk. Dalam tu ada slot ni. Kita jolok dalam tu ya. Maknanya dia duduk macam ni pump ni. Okey. Wire kita dah masuk. Dulu
colok dulu. Okey. Ini jangan masuk dulu. Masuk ni gelang ni. Masuk ni. Ikat. Ikat dulu ni. Ikat dulu. 6 skru. Okay. Yang last sekali kita masuk ni. Ini saya dah masuk. Ini ada tanda ya. Saya marking dia. Siap-siap. Takut terbalik. Dia punya tube. Okay, kita cuba. Kita dengar bunyi pam tu dulu. Okey. Bunyi pam tu ketara dengar. Kita terus start ni. Okey. Alhamdulillah. Engine dah running. Kita tengok ada bocor tak? Okey, cantik tak ada bocor. Tutup balik ni. Okay, dia ada 3 skru.